jaminan kerajaan kepada orang muda. Pertamanya, kami ingin menyaksikan jaminan kerajaan dari sudut SST. Adakah dengan SST itu anak muda akan terjamin nasibnya? Tidak akan ada kenaikan kos sara hidup. Belum apa-apa harga barang sudah naik walaupun kosong GST. Dengar-dengar harga kereta pun nak naik, kami baru nak hidup. Kami orang muda baru nak hidup. Gaji minimum belum tentu lagi 1,500, apa cerita? PTPTN hari ini cakap lain, besok cakap lain. Mula-mula kata blacklist, lepas tu kata bankrupt. Sebelum tu lagi teruk, dia kata tak perlu bayar. Apa semua ini? Mesej kepada kerajaan, mesej yang kami nak bawa kepada Putrajaya. Undilah calon kami, Dato' Lokman Nur Adam, untuk BRK Sungai Kandis. Bagi sokongan kepada kami. Kami tidak akan mampu mengubah kerajaan negeri. Jangan risau, jangan takut. Tetapi calon kami calon yang hebat. Calon kami akan membawa suara rakyat. Calon kami akan tidak membenarkan rakyat, terutamanya orang muda, dibuli sesuka hati di dalam sidang dewan, dibuli, diperkotak-katikkan sesuka hati di dalam sidang parlimen.